kembali lagi di channel saya, Didi The Explorer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bagaimana cara menggunakan S-Phone yang berada di akun SIM sahabat Celia Smartchip. Teman-teman tahu nggak sih, kita bisa menggunakan S-Phone untuk melakukan pembelanjaan. Salah satunya adalah Starbucks. Jadi teman-teman bisa menggunakan S-Phone untuk mendapatkan diskon atau kupon senilai $25 di Starbucks. Untuk menggunakan S-Point, langsung saja tekan aplikasi akun SIM sahabat setia Smartchen, kemudian klik reward, lalu Smartchen Point. Setelah itu tekan belanja sekarang. Di sini teman-teman bisa memilih produk yang teman-teman bisa tukarkan dengan S-Point tersebut. Jadi banyak sekali pilihannya. Seperti voucher Cafe de Coral, Haagen-Dazs, Starbucks dan lain sebagainya. Jadi saya di sini akan memilih voucher Starbucks. Seperti yang teman-teman lihat masih ada sisa 24 biji. Jadi saya masih bisa menukarkan S-Point tersebut. Setelah menekan Starbucks, teman-teman bisa langsung klik ini beli. Kemudian konfirmasi pembelian. Setelah itu teman-teman bisa melihat di pesanan teman-teman. Jadi ada dua garis di atas, di pinggir atas kiri. Teman-teman bisa langsung klik, akan ada tulisan pesananku. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya, di pesananku ada Starbucks, yaitu voucher senilai $25. Kemudian bisa klik ambil sekarang. Setelah itu tekan ya. Dan tunjukkan barcode ini kepada kasirnya ya. Jadi teman-teman bisa langsung mendapatkan e-voucher tersebut saat melakukan pembelian di Starbucks. Teman-teman bisa mengunjungi Starbucks manapun yang paling dekat dengan teman-teman. Jadi hari ini saya akan mengunjungi Starbucks yang berada di Causeway Bay. Setelah melakukan pemesanan, teman-teman bisa tunjukkan barcode-nya untuk mendapatkan e-voucher tersebut. Oke, jadi kan tadi harga kiwi jus 26, harga grapefruit 35, nah totalnya adalah 61. Nah, karena kita dapat diskon dari S-Point 25, jadi kita cuma bayar $36. Dapat nih pesanannya. Nah teman-teman, biasanya harganya ini sekitar $35, tapi karena aku pakai S-Point jadi aku dapat diskon sekitar $25. Jadi lumayan kan, aku cuman bayar sekitar $10. Jadi teman-teman jangan lupa belanja pakai S-Point. Itulah cara melakukan pembelanjaan dengan menggunakan S-Point. Jadi buruan ya, pakai S-Point sekarang juga. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. And I hope I'll see you again for the next video. Bye-bye.